Assalamualaikum, bersiaran kembali di page Ella Furniture Malaysia. So hari ini kita berada di Maira Alam, Puncak Alam bersama Puan Ina dan juga Encik Kudin. Hai, Assalamualaikum Puan Ina. Assalamualaikum Encik Kudin. Macam mana Puan Ina kenal Ella Furniture sebenarnya? Saya kenal Ella Furniture daripada Facebook. Masa tu rasa PKP. Saya banyak masa kot, saya scroll-scroll. Saya ada jumpa Puan Ella sendiri buat live. Tapi masa tu agak kilang. Tapi banyaklah yang saya boleh tengok apa semua. Produk pertama yang saya suka katil sebenarnya. So Puan Ina suka katil kan? Katil. Produk pertama yang apa catch attention Puan Ina sebenarnya katil, bukan katil sofa. So macam mana pergi ke sofa tu? Saya masa Puan Ella buat live dekat kilang tu, kita tak nampak sangat sebenarnya. Kita memang nampak produk tu cantik, workmanship ke lawa, tapi membuatkan saya suka bila saya tengok live Ella di rumah Pak Azad. Masa tu saya cakap dengan husband saya, cantik gila rumah Pak Azad ni, nak buat macam ni lah. Tapi masa tu husband saya, dia pun macam, dia pun tak tahu konsep rumah yang dia nak sebenarnya. Tapi memang kita daripada awal kita dah tahu kita nak minimalis, which is less is more lah. Tak perlu nak heavy apa semua. Tapi masa saya tengok live Pak Azad tu, rumah dia cantik. Bila produk Ella tu dah masuk dalam rumah, baru dia nampak terselah produk tu sendiri. Lepas tu video yang seterusnya Pak Azad juga dengan Ira, yang dia cuci dengan kain. Poina tengok tu. Nanti saya tengok, saya cakap inilah yang saya nak, sebab saya dah anak kecil, anak saya macam mana kita cakap pun benda untuk tumpah ke kotor tu memang akan ada. Sebab tu saya dah mutamat saya nakkan Ella Furniture. So Puan Ina ni memang rumah siap, memang dia datang Ella Furniture. So actually kalau rumah Pak Azad dia sama tau, ambil macam rumah Puan Ina ni. Dia ambil 3-seater, dua wheelchair dengan bench. Pak Azad dan juga Ira Shazira lah rumah. So rumah sekarang kebanyakannya nak nampak luas macam tu. Apa yang Puan Ina tengok Ella Furniture ni berbeza dekat luar, kenapa? Macam saya sendiri, saya tak banyak survey dekat luar. Tapi apa yang saya nampak masa Puan Ella bagi detail untuk sesuatu produk tu sangat menarik. Macam sponge dia, lepas tu dia punya kekemasan dia. Yang itu yang kita titik beratkan lah untuk lain-lain produk tu. Saya rasa setiap produk yang ada dekat Ella sendiri, macam kita dah pergi showroom, kita nampak banyak sangat design yang ada. Memang semua cantik. So Puan Ina datang ke showroom kan? So Puan Ina nampak semua design yang ada dekat showroom. So itu yang menarik hati Puan Ina untuk submit order dekat Ella Furniture lah kan? So apa saranan Puan Ina dekat luar sana supaya jangan ragu-ragu mau beli dengan Ella Furniture? Okey, untuk customer nak beli furniture baru atau nak pindah masuk rumah baru, pilihlah Ella Furniture kerana mereka adalah syarikat Bumi Putera tempatan, dan mereka juga mengeluarkan produk yang berkualiti tinggi dan cantik. Macam Ella juga, kita boleh mix and match lah. Mix and match, kita boleh pilih kain, kita boleh pilih warna yang kita nak sesuai dengan konsep rumah kita. So bila sesuatu produk tu, macam produk yang kita pilih tu dah bawa masuk dalam rumah kita automatik nampak elegan. Okay, so terima kasih banyak-banyak Puan Ina kerana memilih Ella Furniture. Ella Furniture tak pernah tak cantik. Bye, Assalamualaikum.